Jangan sekali-kali bila ada orang itu jauh daripada Allah, kita menjadi hakim yang menghukumnya, mengatakan si pulan itu bagian-bagian, si pulan itu bagian-bagian. Tapi kita pula apa? Sebab itu adalah urusan Allah, bukan urusan kita. Kemana kita, kita tidak tahu hujungnya. Kemana dia, kita juga tidak tahu hujungnya. Jadi oleh kerana itu, kita buat amalan dalam keadaan takut dan harap kepada Allah. Kita takut kalau kita tak buat, kita diazab oleh Allah. Kita harap kita buat, kita diselamatkan oleh Allah. Kita juga takut kalau-kalau di akhir, di akhir kita Allah Ta'ala ubah hati kita. Alangkah ruginya. Kita mohon pada Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Ya Allah, peliharalah kami. Jangan ubah dan bolak-balikkan hati kami. Kerana jika bukan engkaulah yang memelihara hati kami, ya Allah, siapa lagi yang boleh memelihara? Hanya engkau sahaja tempat kami mengadu dan mengharap. Jangan kau ubahkan hati kami, ya Allah. Jangan kau palingkan hati kami, ya Allah. Dengan penuh harap dan takut pada Allah, ulang-ulangilah doa ini kepada Allah, sebab kita tidak tahu di mana kesudahan.